sebagai penghargaan ke atas pencapaian cemerlang Nik Nur Madihah Nik Muhammad Kamal dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2008, Menteri Besar Kelantan Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat semalam mengunjungi rumah keluarganya di Kampung Parang Puting, Sabak dan menyampaikan sumbangan peribadi sebanyak RM5,000. Di samping itu, Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK turut menyerahkan seunit komputer riba dianggarkan berjumlah lebih RM2,000. Selain itu, kerajaan negeri menawarkan keluarganya rumah baru yang lebih selesa bernilai RM130,000 juga akan dibangunkan PKINK di atas tapak di Taman Perumahan Kunajaya, Pengkalan Cepa. Madihah turut ditawarkan beasiswa oleh Majlis Amanah Rakyat MARA bagi melanjutkan pelajaran ke luar negara. Terharu dan syukur Alhamdulillah di atas perhatian yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Terima kasihlah kepada semua pemimpin tu yang memberi perhatian kepada semua, saya. Semua masyarakat yang memberi perhatian. Dan seluruh masyarakat sekalilah masyarakat Malaysia. Bagi saya sendiri rasa sangat terharu dan sangat terhutang lah sebab apa yang kami dapat hari ini, kerja keperitan hidup kami selama ni rasa masalah terbayar dengan rezeki yang Allah berikan. Sementara itu, Tuan Guru berkata kejayaan Madihah itu membuktikan pelajar sekolah aliran agama tidak terkebelakang dalam ilmu akademik yang lain. Saya mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang dapat markah paling tinggi tahun ini ialah pelajar Ma'had Muhammadi bahagian perempuan. Kita telah berjaya gabungkan ilmu akademik dengan ilmu Islam yang menyebabkan orang tidak terasa bahawa mengaji agama ini hanya untuk sembahyang puasa. Apa namanya, kecerdikan ini selain pada kita usul sendiri, dia ada bakat cerdik. Macam Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun tak belajar di mana-mana, tapi dia ada bakat. Bakat jadi seorang al-amin, seorang yang apa nama ni, seorang yang amanah. Jadi adik ni Mahabdiah ni boleh jadi Allah Ta'ala beri kepada dia bakat. Di samping bakat tu dia gelapkan dengan melalui guru-guru. Hak guru-guru tu gelaplah. Tapi bakat sendiri tu Allah Ta'ala beri awal lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kekalan dunia akhirat. Nik Nur Madihah yang merupakan pelajar sekolah menengah agama SMA Arab Ma'had Muhammadi, salah seorang pelajar terbaik negara apabila memperoleh 19 A1 dan 1 A2 dalam peperiksaan SPM yang diumumkan Khamis lalu.